Dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kasus ya, TV LG kata yang punya remote dimainkan oleh anak-anak ya. Sekarang langsung saja kita coba, kita nyalakan TV-nya. Katanya TV-nya gambarnya terbalik ya. TV LG pakai IC LG 8641 ya. Itu gambarnya kebalik ya. Kita coba lagi. Nah, itu gambarnya kebalik ya. Itu dia gambarnya kebalik. Langsung saja kita eksekusi ya. Untuk jenis ini, untuk jenis ini usahakan untuk sermatnya pakai remote remote user ya, istilahnya remote, maksudnya remote master ya harusnya. Itu dia tampilan gambarnya kebalik ya. Ini dia ya. Caranya yang pertama, kita coba dulu, kita pindah lagi. Nah, ini dia tampilan masih sama ya. Nah, itu gambar masih sama kebalik. Caranya gimana? Untuk pemula ya, untuk pemula ambilkan remote master. Ini dia, kita adjust ini. Ini ya, kita tekan. Nah, itu dia keluar ini ya. Enter passport. Lalu langkah berikutnya kita tekan 0413 ya. Ini dia di sini posisinya. 0 ini. Kita tekan langsung 0 4 4 1 3 ya. Ini tiganya. Nah, dia kan berubah ini. Langkah berikutnya kita ini ada tell option, kita tekan ini ya. Oke. Kita tekan oke, lalu keluar ini ya. Ini dia. Langkah berikutnya ini ada mirror mode ya. Kita navigasikan ke sana dengan tekan ini. Nah, itu dia. Mirror mode. Mirror mode jadikan on ini. Ini jadikan on. Dengan menekan ini ya, navigasi ini, dia akan jadi on. Sekarang langkah berikutnya kita matikan TV-nya dengan mencabut steker listrik ya. Steker listrik kita cabut langsung. Nah, ini dia. Dan sekarang kita coba untuk menghidupkan TV-nya dengan mencolokkan kabel listriknya. Itu dia, TV sudah hidup. Berhasil. Berhasil kan ya. Itu ada tulisan gitu aja teman-teman. Barangkali mempunyai kasus sama seperti ini, silakan dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.